Hubungan asmara Egy dan Owen Boalemo dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Bagaimana tidak, menurut informasi yang kami terima dari beberapa sumber, bahwasanya stasiun televisi Indosiar berencana akan mencomblangi Owen Boalemo dengan Melilida. Namun sayangnya, rencana ini masih ditutup-tutupi oleh pihak Indosiar sendiri. Dalam penjelasannya, alasan Indosiar menjodohkan Owen Boalemo dengan Melilida, karena ingin mendongkrak popularitas dari kedua jebolan terbaik ajang dangdut Indosiar tersebut. Mengingat, banyak masyarakat pecinta musik dangdut juga mendukung hal itu. Meskipun, saat ini masih terjadi pro dan kontra, terutama di media sosial. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu postingan video di media sosial TikTok. Sontak saja, postingan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak warganet. Tercatat, postingan tersebut sudah dikomentari dengan ribuan komentar, dengan like hampir mencapai ratusan ribu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owen Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal Serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owen berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owen Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owen Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owen menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoito, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owen sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Owen memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owen juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Owen juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owen mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Owen mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu Keramat milik Roma Irama. Owen kemudian bergabung dengan tim Vildan sebagai salah satu finalis. Owen menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Owen juga mendapat banyak pujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Owen juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Owners. Owners selalu memberikan semangat dan doa untuk Owen di media sosial. Owen juga sering berinteraksi dengan Owners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Owen di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Owen harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Owen memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Owen mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik dangdut belakangan ini.